Mohon maaf teman-teman untuk video tadi kepotong, nggak tahu kenapa jadi kena stop sendiri. Jadi kita buat untuk video part keduanya aja ya teman-teman. Jadi uang ini uang yang sudah di PMG, sudah ada nilainya dan sudah terdaftar di paper money guarantee. Untuk cek legalitasnya pasti ada di situ. Legalitasnya pokoknya sudah terdaftar lah. Tuh ada hologramnya juga. Dan saya sangat bersyukur ya teman-teman, karena dapat PMG yang nilainya cukup bagus, 67 EPK. Dan yang paling penting itu nomor serinya dapat yang berurutan. Jadi istilahnya itu uang ini dapat yang adek abang. Dapat yang masih waktu dibuatnya itu berbarengan. Ini lihat nomor serinya XAJ064341 dan XAJ064342. Tuh, dilihat bener kan sama nomor serinya dan skornya pun sama. Kenapa harus di PMG? Lebih ke dilihat detailnya, detailnya sudah pasti ini kondisinya UNC. Dan atau yang disebutnya uang sangatnya sangat mulus sekali. Jadi kolektor itu dilihat dari kepastian kemulusannya, karena kita ini biasa jual online hanya melalui foto. Kalau foto uang selembar aja bisa aja diedit-edit, tapi kalau udah di PMG sudah pasti dilihat dari skornya. Makanya kolektor-kolektor kelas kakap itu melihat kelangkaan uangnya tersebut dan tingkat kemulusannya. Di situ akan menjadi nilai jual yang sangat tinggi. Dan PMG ini sangat cocok untuk teman-teman kolektor yang mau berinvestasi. Jadi ketika harga pasaran uang yang belum di PMG sudah naik, otomatis uang yang sudah di PMG ikut naik harganya. Oh iya, jadi sebenarnya saya untuk stok kali ini udah punya 3 lembar. Ini akan saya jual bareng, ini saya jual terpisah, dan saya punya sisa stok satu lagi untuk sekarang, uang 100.000 polimer dan nilainya satu poin di bawah ini 66 EPK. Dan ini bakalan saya jual, tapi kemungkinan saya posting di toko saya itu sekitar pertengahan Januari 2020 saja, karena saya lagi banyak kerjaan, fokus kerja dulu akhir tahun ini karena banyak kerjaan yang belum terselesaikan. Oke deh, mumpung masih di dalam satu paket tadi, pasti teman-teman juga belum tahu ini kenapa unik, dan sebagian teman-teman juga udah ada yang tahu kenapa ini uangnya unik. Kalau dilihat dari nomor serinya itu seperti tanggal kemerdekaan kita, yaitu 17 Agustus 1945. Dan ini nomor seri cantik, atau disebut kolektornya nomor seri keramat. Dan ini saya akan jual juga kemungkinan nanti ketika mendekati 17 Agustus supaya harganya semakin naik dan banyak yang buru, karena pengalaman saya tahun ini bulan Agustus kemarin itu saya jualnya di awal Agustus, tanggal 16 Agustusnya laku pecahan Rp1.000 Patimura yang pahlawan bawa golok itu. Oke deh, kalau begitu sampai di sini dulu video kali ini.
mohon maaf kalau ada kesalahan teknis tadi, video saya terpotong. Jadi saya buat untuk dua video atau saya lanjut saja part 2 karena paketnya tadi sudah terlanjur dibuka. Jadi sayang videonya kalau diulang. Oke deh teman-teman, terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah subscribe, like, mengkomen video YouTube saya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Dadah.